bakal collab bareng Kak Yes, Tior, sama Kak Ica tentang What in My Bed. Tapi ini balik edition guys. Jadi apa aja yang kita bawa pas kita di Bali? Iya, betul. Barang pertama yang paling penting dulu. Tuh, dua, tiga. Tada! Lah. Lah, apa ya ini? Kok kipas? Kipas. Soalnya emang HP tuh pertama sih. Cuman aku enggak taruh di sini. Oh, dipakai di situ, guys. Oh, iya. Jadi ini aku pakai ini aja, tapi ini penting banget soalnya di Bali tuh panas, Pol. Panas banget anjir. Sebenarnya aneh sih kemarin Bali hujan, sekarang panas tiba-tiba aneh kali ya. Ngapain? Ngapain sih? Nanti aja anjir. Oke, HP. Jelasin HP. Iya, soalnya semuanya di sini kan. Iya. Butuh bantuan di sini. Bayar juga lewat HP bisa. Bahkan kita bisa enggak bawa dompet. Bisa. Iya. Oke, kedua ya. Ini kok lagi di Bali yang paling penting apa gitu kan? Iya. Oke. Kedua, satu, dua, tiga, sekarang. Ini lama sama, make up. Aku dompet. Aku make up. Aku soalnya karena BCA aku lagi error. Jadi aku harus pakai kartu guys. Kalau aku make up karena bisa touch up. Kalau sunscreen biasanya aku minta. Kayak gitu boleh jalan gitu. Boleh ya. Ya. Kalau aku sih sunscreen guys. Soalnya make up aku bisa minta kais. Sama aku juga kalau make up minta kais. Tapi soalnya ini sih guys. Sunscreen kalau di Bali kan panas banget ya. Wajib sih, nanti kita kebakar wajibnya wajib, guys. Wajib. Wajib banget sih. Ini soalnya sunscreennya kayak spray gitu guys, gini nih. Anjay. Dan ukurannya juga kayak buat di tas cukup. Sama affordable. Iya aku juga pakai itu. Oh, yang buka. Ya, tapi bukan kan? Yang itu, krim. Ya cewek biasa lah ya guys. Harus guys. Karena perawatan itu mahal guys, capek ya. Iya betul. Okay. Barang ketiga ya. Yang ketiga. Satu, dua, tiga. Aku koyo. Kacamata. Apa sih ini? Hai guys. Buat apa? Panas. Iya, kalau di Bali itu kan panas. Terus ke silau gitu. Walaupun tadi aku nggak pakai, lupa. Jadi harus pakai kacamata guys. Kamu apa ya? Dompet. Kamu bisa pakai HP. Iya sih, cuman isinya. KTP. Ada SIM, ada kartu hotel gitu. Kamu apa lip? Aku ini sunscreen. Tapi yang ini sunscreen kan bukan buat muka, tapi buat tangan. Iya, mampu. Body. Aku juga ada, cuma tadi hilang. Aku udah cari guys, hilang. Aku nggak punya karena ini tadi dia. Iya, aku juga. Kalau buat muka aku sendiri, buat badan aku tadi dia. Ya, kok gak ada nanya aku kenapa bawa koyo? Kenapa bawa koyo? Panas banget di Bali pakai koyo anjir. Iya loh. Aku bawa koyo soalnya dari kemarin kita tuh jalan-jalan terus. Kita dari panggung yang bawah suruh ke atas makan, suruh ke toilet, turun lagi kakinya pegel ya guys. Makanya aku bawa koyo buat tempelin. Dan dia cuma tidur 1 jam. Dan aku cuma tidur 1 jam. Serius nih 1 jam doang? Iya anjir. Iya beneran. Pas sebelum berangkat ke Bali aku tidur 4 jam. Terus kemarin aku tidur 1 jam. Sari aja aku lagi event tidur. Sumpah dia orang gila. Gila. Ngantuk guys soalnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bentar ya aku bikin. Barang keberapa ya? Barang keempat ya. Hai guys, jadi hari ini aku lagi janjian main karena gabut banget. Jadi aku main bareng Kak Fior sama Kak Ica. Jadi mau main Mobile Legends. Tapi karena kita cuma bertiga guys, ini kita tuh bingung banget. Dua lagi nih dapat dari mana ya enaknya. Terus kita berpikiran buat cari teman di Titi Chat. Yuk kita cari. Yuk guys, kita cari teman di Titi Chat. Nih Titi Chat. Kita kan. Wih, ada Wall of Fame. Apaan? Katanya suruh buka di chat. Terus ini ada dinding selebriti. Oh, ini Wall of Fame. Apa aku cari teman aja ya di Wall of Fame, guys? Wih, ada muka aku, guys. Oh ya, aku tungguin kalian ya semua di Wall of Fame-nya di chat.
Jadi di sini tuh lagi banyak banget kayak top gamers sama yang cowok-cowok gitu yang ganteng-ganteng sama suaranya unik dan gameplaynya tuh jago. Tapi gak kalah menarik juga guys, mereka juga ada yang cewek-ceweknya. Nah ini cewek-ceweknya juga banyak banget karena cewek-cewek itu juga jago-jago main gamenya dan mereka tuh imut-imut gitu, cakep dan juga suaranya kiowu. Nah aku pengen deh ngajakin salah satu dari mereka. Ya kita ajak guys. Jadi guys, aku udah temenan sama Kaica dan sekarang aku mau terima undangan dia. Dia abis invite aku, kita terima ya guys. Hai. Udah dapat teman belum dari Titi Chat yang World of Fame? Dia udah masuk. Ya udah kita launch MLBB ya guys. Ayo. Oke. Guys, jadi aku udah diinvite sama Bang Pior, mainnya klasik aja ya nih. Soalnya kalau misalnya main rank itu kita beda-beda ranknya. Kita main klasik aja demi membasmi kegabutan ini, guys. Itu udah dua orang tuh apa dari World of Fame ya. Tinggal tekan start. Tuh. Aku jadi roamer. Aku pakai Johnson guys. Kita udah susah-susah nih guys nyari temen dari Wall of Fame. BTW guys, kalau kalian mabar dari Titi Chat kan tuh dapat diamondnya nggak? Dapat. Tadi kamu dapat berapa Tama? Dapat 400. 400 tuh guys lumayan bisa beli skin yang kalian pengen. Aku 500 tahu dapat diamondnya. Tuh 500 gitu ya. Beli apa ya? Guys, kita udah mulai. Ini kok ampe kalah selain Kak Ica ya. Ayo guys, kita pasti bisa. Udah di carry sama dua orang di ticket nih. Iya nih, Kak. Mereka kan jago-jago. Gila. Gila. Triple kill. Nih, nih, nih. Anjas, jago bet. Anjas. Kelas pakai Z. Ayo yuk tembak tembak. Nice. Aduh aduh. Digebukin aja. Stapel ya. Eh udah jatuh lagi. Kali dia mau dong naik mobil. Jatuh kali dia. Masuk masuk aja kan. Kenapa harus nanya sih ke burunya? Abang guys, berkebun dulu yang lainnya. Ada rame di sini. Rame gila. Gila. Datang-datang nge-kill guys ya. Kejar. Ayo, kita pas kejar. Stop multi. 3, 2, 1. Mata, Lina. Ya, aku mati. Mantap, mantap. Mantap. Guys, 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 lanjut guys. Party, party. Kelas pakai Z. Kok kayak gini mah S game ya, main pakai Titi Chat. Hey. Wah. Musuhnya. Yeay. Mereka tertekan guys, mereka. Mereka mungkin udah gak kuat mentalnya. Iya, tapi menyerah guys. Gila, jago banget yang Vior. Ya ampun, ini skornya ya. Thank you guys, ntar main lagi ya kapan-kapan. Bye. Udah selesai guys, akhirnya aku habis main mabar sama orang dari Titi Chat. Tadi aku ketemu di Wall of Fame. Seru banget, karena kan bisa langsung ngobrol sama orangnya dan pastinya menang. Jadi buat kalian semua yang mungkin lagi gabut dan pengen cari teman mabar, bisa langsung aja cari di Wall of Fame dan bisa langsung juga download Titi Chat. Bye guys, aku selesai main, sekarang aku udah gak bosan lagi.
Ribet kan bener kan? Udah. Dah, satu. Terus aku suka juga foto-fotoin orang, apa
foto asik fotonya bagus guys, sumpah. Dia tuh kalau fotonya niat guys. Tapi kita kalau fotonya dia jelek semua. Ini adanya kesel sendiri. Tapi emang ini nih. Ih, Bang Pius fotonya kayak gini. Kok kurang gini, kurang gini. Padahal fotonya bagus ya. Kan dia nawarin duluan emang. Iya benar-benar. Kita yang fotonya jelek. Karena dia secara halus kayak gini guys, dia fotoin kita. Biar dia tahu, biar kita tuh tahu angle mana yang bagus buat dia. Baru jadi kayak dia tahu nih yang bagus nih. Secara halus gitu. Karena kita kayak kan enggak ngerti tetap. Ya sih aku juga apalagi aku. Gibi bagus, lumayan aja sih bagus. Ya aku jelek banget sama fotoin, tapi kak itu selalu bilang fotoin dong deh. Gak ada lagi deh orangnya soalnya. Gak ada lagi. Aku parfum kenapa? Karena ini baru beli guys, jadi aku selalu bawa. Kalau misalnya ini udah agak lama, aku bakal simpen doang sih. Kayak sekali pakai doang, ini bukan agak baru. Aku ada parfum sih guys, aku ada parfum, cuma aku lagi mau ganti parfum. Soalnya Bae gak suka baunya. Sama kan, kita bertiga sama. Iya, Dior Rose. Wow. Gak enak kan, gak mau kata Bae. Aku juga bawa parfumnya. Kamu apa? Dia juga? Aku udah ganti Gucci Blue. Wow. Gucci Prada. Kalau aku, dia kenapa sih bawa barang banyak banget sih? Ini nggak bisa satu. Ini kan beli edition. Ini termasuk parfum nggak sih? Mana ini apa cak? Ini make up. Ini bedak. Ini termasuk parfum nggak sih? Entah lah. Parfumnya sih aku mau masukin parfum tuh. Nggak sih? Nggak bisa beda dong. Nggak bisa dong. Tadi kan aku udah bilang. Jadi aku make up, ini lip tint, lip gloss, ini ini sih gak terlalu penting sih, Cak. Ini blush. Ini sih kamu bisa pilih satu. Iya bener. Ini lip tint, ini glossnya, beda. Oke. Nah ini buat rambut, karena rambut aku tuh suka lepek gitu kan. Sebenernya, ya, gross sih. Ini dia udah jadi barang lain guys. Oke, okay, lanjut. Barang kalian masih banyak gak? Satu, dua, tiga. Miss, sama sih dong. Kita juga tahu. Kita sama. Aku make up. Orang bodoh tuh sama guys. Soalnya aku tuh sering. Kenapa aku bawa make up dikit? Bawa CV anjir. Aduh, bawa token anjir. CV token. Ayo lip favorit. Jadi kenapa aku bawa make up dikit? Cuma kayak bawa lip tint, lip gloss. Ya ini parfum. Terus bedak. Soalnya aku tuh dari rumah tuh kayak udah make up. Itu udah kayak bagus, udah set gitu. Jadi aku kayak gak makeup ulang gitu loh. Soalnya dia punya mulus gitu. Iya. Itu alasan sebenarnya. Iya. Gimana alasannya, Boy? Lucu gak? Kayaknya baru gue beli. Gemoy. Ini betul betul lucu banget anjir. Beli miniatur. Enggak. Miniatur. Iya, ada miniatur. Berapa? Enggak tahu, aku kayak nitip gitu di Malaysia. Ih, aku suka banget barang-barang mungil kayak gini, gemoy. Wangi banget tau itu. Wah, Ica gak pernah sampai cium. Nah, sekarang kamu cak gak? Wangi. Eh, Dior! Di gitu kan, Ica? Kak Ica di gitu, puter-puter. Eh, Cak, kamu tau kenapa? Kamu mau tau kecak, kamu mau tau kecak. Aku mau tau kan. Karena aku tuh gak masuk, gak transferin semuanya tuh ke... Ini kan ATM gue nih. Yang ini gak semua ditransferin kesini karena tuh boros. Oh, iya, sama sama ke dulu gitu. Jadi kayak just in case aja kalau tiba-tiba dia ATM kosong gitu. Kalau dompet udah tahu lah ya guys. Gitu. Oh gitu. Oh, itu ayo lanjut. Ya, terakhir ya. Terakhir ya. Yang terakhir. Terakhir. 1 2 3. Ini apa? Kau ngapain deh bawa ini? Ini selendang. Kenapa? Kalau di Bali kan di Bali. Oh iya di Bali. Kalau di Bali aku bawa selendang kenapa? Karena aku nanti panas kan. Terus matahari menyinariku jadi aku lagi. Iya. Ya udah ya bikin biar dia berselindung di balik selendang. Oh iya juga. Kamu sisir? Soalnya kalau misalnya di Bali rambutnya sering lepek kan. Jadi kalau misalnya pakai sisir yang ini ya, cuma ini doang ya. Sisir ini tuh bisa bikin rambut kalian jadi enggak wet brush, sama kan wet brush kan? Ya, wet brush endorse. Aku lagi beli kalau ini apa? Topeng. Kenapa kita sisir terakhir? Kalau menurut aku sisir terakhir karena kita masih sisir pakai tangan. Enggak, kalau aku kenapa enggak bersisir? Karena aku bisa minjem.
Sama aku juga. Semuanya aja minjem. Kalau apa? Aku kenapa kemarin terakhir? Karena aku dari rumah udah sempet banyak. Jadi kalau sekalian keringetan, takutnya kayak nggak mau ketek sih. Takutnya kayak keringetan kan di Bali. Jadi ketek bau keringet. Jadi tinggal sempet banyak aja. Apa ada ya cowok ya yang cuman bawa dompet sama HP udah? Iya, itu pun ya. Dititipin ke kita. Tapi ya, anjing. Sumpah, aku emang ingin cowok ini apa ya? Iya lagi, itu kisah nyata, sumpah. Nyata banget, guys. Atau kok kita tuh sama kayak gini. Misalnya kita udah siap-siap tuh cari-cari. Cowoknya cuma pakai kolor. Iya! Terus pakai sendal doang. Bawa, apa sih, handphone sama dompet. Dititipin kita, anjir. Udah tahu kita tuh sukanya tas kecil. Terus dititipin dompet sama ini. Yang lebih nyebelin tau gak apa? Kalau bayi aku udah datang cuma bawa dompet sama HP, bawa rokok juga, sebat dulu lagi. Oh, ya bener bawa dulu lagi. Sama, guys, di ini ya, di mall kan, abis makan tuh. Terus kayak udah capek banget nih, kayak aduh pengen pulang gitu kan, udah kenyang bego. Iya. Terus dia bilang, bentar. Cari sebat tempat, dulu. Iya, cari tempat sebat dulu, anjir. Anjir, udah nitip tas berat. Aku ada satu barang penting lagi. Udah enggak ada, Cak. Udah ada, Cak. Penty liner. Tuh. Enggak, ini udah kita udah enggak bisa lagi. Tapi bisa lagi, Cak. Sekarang bisa. Tinggal barang yang tersisa di tas kalian. Oke. Okay. Masker. Wih, sampai dua. Aku ada dua. Aku ada dua. Ini aku ada kacamata sama AirPods. Soalnya aku jarang denger lagu kayak misalnya lagi ngumpul-ngumpul kan di Bali. Kacamata tuh kayak buat gaya-gaya anak gitu. Aku justru gak suka kalau ngeliat pakai gelap-gelap gitu. Kacamata itu ada fungsinya sih. Sumpah kayak ada dia ngomong padahal gak pake tadi. Aku lupa woy. Kalau aku setelah masker, diket rambut sama vitamin C. Kenapa vitamin C? Itu disiapin mami. Mau deh. Anak mami. Anak ini boleh minum. Salah kemasukan. Oh, ini gak ada rasanya ya? Ada asam. Gak ada ini. Oke, guys, sudah. Belang. Okay. Udah pinjol. Mas banyak. Ada jedai. Ya ampun. Ada baterai buat nge-vlog kamera. Ya ampun. Ganti liner. Ini sendiri. Ada tripod. Cepet, Mas, kamu banyak banget sih kayaknya. Kita mau semua di sini. Oke, okay, guys, sekian ya konten hari ini. Bangun deh, closing. Oke, guys, sekian konten hari ini. Kita udah buat 4 konten. Ya Allah. Astaga. Kita hari ini udah buat 4 konten, guys. Jadi masing-masing sangat bakal ngeliat konten ini. Semua ya. Okay. Konten semua ya, guys, di background yang sama juga. Dan wajah yang sama, posisi yang sama. Iya, benar sekali. Dan sudah malam ini kita tidur dulu ya, guys. Ya, guys. Makasih.